tadi, tentunya memerlukan suatu penghormatan, suatu kebanggaan bagi jajaran perkomunikasian dan lebih khususnya masyarakat Desa Binaan, Desa Warugarat, yang merupakan desa sebagai inspirasi terhadap anggota maupun lebih kantor pajak lain untuk lebih bisa berprestasi, mengabdikan diri pada masyarakat. Tentunya setiap manusia, setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita harapkan kelebihan dimiliki bisa dioptimalkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing lebih kantor pajak. Ini tugas pokok, jangan lupa, itu yang penting. Yang bersangkutan sebagai Babin Kamtibmas Teladan, kategori Babin Kamtibmas Teladan dapat menginspirasi masyarakat maupun bisa mendorong masyarakat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Pamekasan dan Kasatgas dan kepala desa beserta masyarakat yang mendukung saya di desa ini. Paling yang terindah yang tidak bisa saya lupakan dalam apa yang saya terjun langsung di masyarakat. Kedepannya perintah Kombespol Wahyu tadi, saya harus semangat dan harus berjuang untuk masyarakat tambah meyakini Babin Kamtibmas. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Polres Pamekasan, terutama Bapak Kapolres Pak Nurhadi yang sudah mendukung seluruh program kami dari awal. Sejak beliau masuk ke Pamekasan, beliau sudah ikut serta dan berpartisipasi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keamanan itu. Alhamdulillah Bapak Dedi selama jadi Babin Kamtibmas kami banyak hal yang sudah dilakukan. Beliau langsung terjun ke masyarakat, membangun kepercayaan masyarakat, mulai dari tatanan sosial, ekonomi, dan yang jelas keamanan politik. Karena yang jelas di desa masih ada gesekan-gesekan politik yang perlu diperbaiki. Tapi alhamdulillah, berkat dukungan Bapak Dedi, semua sekarang gesekan itu sudah mulai terdistorsi, mulai sedikit demi sedikit sudah mulai hilang. Berkat kerja Pak Dedi selaku pemerintah. Kami berangkat ke Sulawesi.